mesin fogging Firman FFM 180P ataukah cara penggunaannya tetap sama ya? Kita jelaskan secara singkat ya. Jadi di sini ini ada obat, tengahnya tangki bensin, ini tangki air atau solar. Tapi saran saya, yang kiri tangki obat, jadi obat fogging dicampur solar. Kenapa dicampur solar? Solarnya itu untuk biar pembakaran asap foggingnya tebal. Nah, perbandingannya biasanya 1:5. Jadi 1 liter obat fogging, solarnya 5 liter. Tapi ini juga jangan diisi full. Biasanya diisi berapa ya? Setengah-setengah aja. Setengah ya? Ya, per imbater seginilah, 3/4 lah kira-kira ya. Nah, ini tangki bensin, isinya bensin untuk bahan bakar foggingnya ini ya. Lalu, ini tangki air atau solar. Nggak usah diisi solar, ini diisi air putih biasa aja. Ketika kalau lagi mau pemakaian fogging, untuk asap fogging ya. Jadi nanti kalau ini kita tes asap fogging dulu, isinya air sama solar di sini. Isinya obat fogging sama solar di sini. Jangan isi full ya, karena takutnya ntar nggak ada ruang untuk angin. Nah, ya, maksimal segini lah, udah cukup. Lalu yang satunya lagi, diisi air putih biasa aja, air bening biasa. Tujuannya supaya nanti pengasapan fogging apinya jangan terlalu membara. Nah, ini biar jangan terlalu panas, karena kalau nggak diisi tangki, nggak diisi air putih, biasanya di sini nanti apinya akan kayak seperti mau ngebakar, terlalu besar apinya. Makanya harus diisi air biasa ya. Nah, terus ini masih baru, kita harus pompa ini 2 biji di sini nih 2 ya, tekan biasanya tuh ini. Nah, ini tujuannya supaya ketika tadi kita isi bensin dari sini menuju selang, ininya naik, bensin naik ke karburator. Jadi supaya nanti pembakaran untuk bahan bakarnya dia lancar ya. Di pompa dan jalan bensin. Nah, di sini ntar dia jalan kan bensinnya kan, saringan. Nah, ini kan ada saringan bensinnya. Ini kalau udah di pompa bensinnya naik dia. Nah, kan dulunya naik ya, tuh ya. Tuh. Lalu di sini udah saya tuliskan, kalau yang atas keran air, bawah keran solar, ya. Nanti kita praktekan cara hidupnya. Nah, yang ini pakai baterai cordless 12 volt, ya. Tutup dulu ya. Nah, ini untuk pemantiknya, untuk nyalain. Enggak, ini untuk cek pengapian. Oh, cek, ini untuk cek pengapian. Nah, ini untuk nyalainnya, untuk starter ya.
untuk kalau cara penghidupan asap fogging ya. Nah, ini tadi yang saya bilang kenapa harus diisi yang tankinya satu lagi, kenapa harus diisi air putih. Tujuannya supaya kan keran air kita buka, makanya apinya nggak ngebakar kan, nggak membara. Biasanya kalau yang belum tahu, tankinya satu nggak diisi air, ketika mau hidupin fogging, apinya itu menyala besar. Nah itu makanya tujuannya di sini, keran atas air, bawahnya solar. Jadi sebelum membakar fogging, keran air dibuka dulu. Buka setengah aja. Buka setengah juga boleh ya, supaya nah biar apinya cerobongnya jangan terlalu panas. Ini kalau untuk pemakaian fogging ya. Nah, ini mau matiin langsung pencet tombol dua-duanya. Tek. Nah, udah. Di sini juga ada langkah pengoperasian ya. Tapi lebih simpel seperti yang tadi ya. Nah, dari bawaan dari alat ini ada chargernya ya. Untuk baterai fogging ya. Sekarang dia baterainya udah pakai baterai ini nih. Pakai baterai cordless. Nah, casnya nih colok di sini ya. Nah, jadi cari baterainya pun yang kayak gini gampang. Kalau dulu kan ada yang baterainya pakai aki. Aki kecil yang sekitar 7 ampere tuh. Tapi biasanya cari akinya nanti susah. Lagian kalau aki kan takutnya soak kalau lama enggak dipakai. Kalau baterai cordless lebih bagus. Ini kurang lebih cas sekitar 1 sampai 1,5 jam biasanya ya. Nah, untuk cek baterainya itu dari sini, tombol hijau. Ya. Tombol hijau ini ya. Nah, kalau gini berarti baterainya sudah beroperasi. Daya dari baterainya sudah ada gitu ya. Nah, kalau yang model ini, pompanya ini hanya untuk bantu dorong angin. Nah, jadi kalau misalnya agak susah hidup, dikocok beberapa kali ya. Terus dratnya dikencangin lagi. Sebenarnya ini simpel aja sih cara pemakaiannya. Cuman kita coba jelaskan lagi ya. Nah, kita pasang logo Ude Sahabat Tangerang. Channel YouTube Ude Sahabat Tangerang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke? Okay? Nah, kalau buat disinfektan lebih simpel lagi. Jadi meskipun ininya masih ada nih, ini nggak masalah. Keran solar, yang penting keran solar tutup aja. Jangan dibuka. Jadi kalau untuk disinfektan yang dimainkan hanya keran airnya aja. Boleh kita tes coba. Kalau untuk disinfektan itu kan dia nanti keluarnya seperti partikel-partikel cair. Jadi yang benar-benar hanya keluar air biasa atau cairan disinfektan. Nah, cairan disinfektan pun biasanya tergantung. Biasanya pada umumnya campurannya juga sama. 1 liter cairan disinfektan itunya 5 liter ya. Sekilas info ya, biasanya kalau agak susah nyala boleh dibuka tutup tangkinya. Karena biasanya suka nyimpen angin. Ini buat angin doang, buat buang. Nah, buka tangki sedikit aja jadi biar buang angin aja gitu. Nah, ini kita isi tangki obat ya. Ini apa? Ini kita testing untuk disinfektan ya. Sekali lagi, sekilas info, kalau untuk fogging, nanti yang di tangki obat itu maksudnya obat fogging campur solar. Oke? Okay? Nah, di satunya lagi, kalau dia tulisnya tangki air sama solar, tangki ini jangan diisi solar. Isinya air putih biasa atau cairan disinfektan. Ya, kita testing untuk disinfektannya aja. Nah, cara hidupnya tetap sama ya. Oke? Okay?
harus begini posisi lurus. Nah, kalau pakai posisinya lurus ya, jangan miring ya, karena takutnya nanti dia bocor biasanya. Posisinya pegangnya lurus ya. Itu ada sangklekan. Nah, jadi pokoknya kalau untuk disinfektan yang dibuka hanya keran air ya. Ya keran solar jangan dibuka, tutup aja. Kalau untuk fogging, nah kan nyala, keran air buka dulu setengah. Jadi dia biar dingin dulu cerobongnya sini. Meskipun tetap pembakaran asap fogging, tetap biar dia dinginin dulu. Habis itu baru keran solar dibuka full. Nah, nanti pelan-pelan asap fogging tebal akan banyak asap foggingnya ya. Demikian cara penggunaan mesin fogging 2-in-1 Firman. Ini kita testing yang untuk FFM 180P, tapi yang untuk 180K tetap sama, cara memakainya sama. Hanya yang membedakan 180P body stainless, 180K body titanium. Untuk besarnya, untuk aksesoris, untuk cara pemakaian semua sama persis. Oke. Aksesoris bawaan dari unit ya. Baterai, jangan lupa ya baterai cordless. Kalau masih baru mendingan dicas sekitar 1-1,5 jam sampai dia full. Di sini kan ada tandanya nanti. Nah, indikatornya. Ya, hijau. Terus ini kunci busi. Obeng. Terus ada ini buat selang itu gantinya ya ke sana ya. Terus ini apa nih? Masker. Oh, masker. Lumayan dapat masker. Jadi biar nggak sesak nafas ya. Terus dapat corong 2, kacamata bening. Terus ini cagak buat ini nih, pegangan di foggingnya nih. Oh, buat bersihin. Bersihin kerak-kerak. Nah, tuh. Ya. Nah, ada panel booknya juga ya. Oke. Face in your face.